Bahaya berada di mana-mana. Yang penting kita kena sentiasa berwaspada, tak kira di dalam bentuk apa sekalipun benda itu berlaku. Seperti video ini, video yang memaparkan kereta lelaki ini telah ditembusi oleh putik bunga pokok hiasan di tepi jalan. Dia meletakkan kenderaannya di tempat parking di tepi jalan. Di tepinya betul-betul ada sebatang pokok hiasan jalan yang seperti pokok pinang. Tidak dapat dipastikan apakah nama pokok ini, namun putik bunganya itu telah jatuh menimpa kereta tersebut dan terus menembus cermin kereta harapan di tempat duduk sebelah pemandu. Rupa-rupanya putih bunga itu tersangat berat. Patutlah boleh menembusi cermin kereta itu. Cuba bayangkan jika ada orang di dalam kereta itu. Tak kenanya, mungkin boleh menembusi badan manusia pula dan boleh melibatkan kehilangan nyawa. Alah. Tak jauh. Pergi ke sini. Saya jauh. Tan yu. Eh? Kam gan yu tai lu. Wa hou ren chong a lu. Wa. Gou li yan. Wa hou ren chong a. Oh, 咁大碌喎，緊要喎，有人睇到咩？卜一聲啊！聽到聲啊！卜一聲啊！